Atas diri-diri kita ini hadirnya
adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sok-sok paham aja sebenarnya. Kita ini enggak paham. Sedikit pun kita enggak paham. Aku paham dari jawabnya karena dipahamkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk menentukan diri kita ini saja dari keliru dari dia. Ada perkara sesuatu yang kita anggap itu baik, namun akhirnya ternyata mendatangkan kemudharatan dan keburukan. Juga sebaliknya akhirnya, terkadang kita melihat ada sesuatu perkara yang kita anggap itu buruk, ternyata mendatangkan keburukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang paham atas diri kita ini. Dan di setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala hadirin yang mulia, sebenarnya semua mendatangkan kebaikan. Cuma karena kita kekhawatiran hadirin yang mulia, terkadang kita sering salah menilai. Kita enggak usah cerita makom yang tinggi-tinggi. Perkara sholat itu sudah jelas azab berkumandang. Makna daripada azab Allahu Akbar adalah Allah Maha Besar. Selain Allah Subhanahu wa taala semuanya kecil. Tapi masih ada bahkan menganggap panggilan Allah itu kecil. Tanggung sebentar lagi. Nanti setelah ada setengah jam baru dikerjakan. Berarti kan masih menganggap kecil perintah Allah Subhanahu wa taala. Menganggap tidak baik perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap perintah itu kebaikan-kebaikan. Makanya kita ini gak paham kadang-kadang mana yang mesti kita utamakan, mana yang mesti kita kebelakangkan. Ini telah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti mendatangkan kebahagiaan, pasti mendatangkan keberuntungan dari dunia. Ketika di zaman Fir'aun Na'atullah lain hadirin yang mulia, pada masa itu hadirin, Fir'aun sebelumnya berjalan dengan lurus kekuasaan yang dia jalankan. Buang hajat 14 kali. Ada manusia buang hajat 14 kali? Tidak ada. Itulah Fir'aun, saking tenangnya. Tapi satu ketika mimpi Fir'aun ini, mimpinya berulang-ulang bahwasannya akan ada bayi yang lahir laki-laki, bayi laki-laki yang lahir yang akan menghancurkan kerajaannya kelak. Mimpinya berulang-ulang. Maka Fir'aun semenjak bermimpi demikian akhirnya mulia buang hajatnya gak 14 kali. Setiap hari buang hajat. Nah di tengah-tengah tersebut hadirin yang mulia, lahirlah bayinya Musa alaihissalam, seorang nabi. Maka ketika itu hadirin yang mulia, namanya seorang ibu dengan anak. Ya saya lahir bayi laki-laki. Gawat. Kalau dengar Fir'aun, habis anak ibu. Bagaimana cara? Maka datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan supaya bayinya itu, bayinya Musa alaihi salam, dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan sungai.
kalau secara logika, kira-kira kalau bayi dimasukkan ke peti kemudian dihanyutkan ke sungai akan mati lah. Tapi ibu daripada Musa alaihi salam gak pikir-pikir, langsung dikerjakan, taat, masukkan dalam peti, dihanyutkan ke sungai. Dan ajib hadirin yang mulia, peti bayi Musa alaihi salam yang seharusnya mengikuti arus tapi malah melawan arus. Dari sini sudah nampak pertolongan Allah. Karena taat. Dan akhirnya hadirnya peti bayi Musa alaihi salam itu menuju ke mana? Menuju ke tempat pemandian daripada Fir'aun. Ketika itu yang mandi adalah Aisyah. Apakah Aisyah istri Fir'aun? Tapi Aisyah ini Pak soleha, gak pernah disentuh oleh Fir'aun. Paras yang cantik. Fir'aun ini kan cuma ngaku-ngaku, tapi gak pernah disentuh. Sejenak bergejolak nafsu Fir'aun, nafsu birahinya bergejolak ketika melihat Aisyah. Tapi ketika hendak disentuh, nafsunya hilang. Siapa yang menghilangkan? Allah. La ilaha illallah. Allah melindungi wanita soleha. Gak pernah disentuh. Singkat cerita, diambillah peti tersebut oleh Aisyah. Kemudian dibawalah ke istana, dihadapkan oleh Fir'aun. Fir'aun laknatullah alaihi hadirin yang mulia, yang tadinya punya program kalau punya bayi, ada bayi laki-laki yang lahir, maka keputusannya dibunuh. Tetapi ketika melihat bayi yang besar, misalnya hadirin yang mulia, programnya berubah, kayaknya statusnya programnya berubah. Yang tadinya seharusnya keputusannya dibunuh bayi laki-laki, tapi ternyata nggak jadi dibunuh. Bahkan ajib hadirnya dia malah diangkat menjadi anak. La ilaha illallah. Namanya bayi hadirnya dia nangis terus, lapar, bayi lapar. Minta apa dia? Minta makan. Makan bayi itu asli, air itu ibu. Maka Fir'aun lupa, kemana caranya? Dulu gak ada jual susu apa? Susu buatan sendiri gak ada. SGM gak ada. Yang ada asli, air itu ibu. Maka Fir'aun menyuruh daripada pengikut-pengikutnya supaya mencari susu. Dapat ibu susuan, disusui, gak cocok, nangis. Dapat lagi gak cocok, dapat lagi gak cocok. Singkat cerita hadirin yang mulia, maka pengikutnya dapatlah seorang ibu. Itulah ibunya Musa, yang mana Fir'aun gak tahu hadirin. Namanya ibunya disusui ya cocok, tapi Fir'aun gak tahu oleh ibunya. La ilaha illallah. Maknanya apa hadirin yang daripada kisah ini? Itulah kalau mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mendatangkan mudharat, tapi mendatangkan keberuntungan. Kita kadang-kadang dalam mengamalkan agama malas-malas, baca Quran malas, zikir malas. Tapi kalau suruh kerja dunia cepat itu. Berarti kan kita gak paham atas diri kita ini, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, dakwah hadirin yang mulia adalah perintah Allah sebenarnya. Cuma hari ini umat banyak yang gak tahu kalau dakwah itu perintah Allah SWT. Mana dalilnya? Banyak Pak. Banyak dalilnya bahwa dakwah itu perintah Allah SWT. Rukun daripada Islam hadirin yang mulia, semua mempunyai syariat yang mesti dikerjakan. Kita nggak bahas yang rukun pertama, rukun kedua. Nanti rukun yang pertama kita bahas terakhir. Rukun kedua adalah sholat. Apa kerjanya sholat? Berdiri, rukuk, sujud dan sebagainya. Ada rukun sholat 13.
linear. Itulah kerjanya sholat. Kemudian zakat. Kerjanya zakat apa? Keluarkan harta, kasih sama orang yang berhak menerima. Pada fakir miskin dan seterusnya. Puasa, apa kerjanya puasa? Puasa menahan haus, menahan lapar di siang hari. Itulah kerjanya puasa. Haji, apa kerjanya haji? Haji itu kalau punya harta akhirnya yang dikeluarkan, berangkat ke Baitullah. Ini mungkin kalau ini bagi yang mampu, nah. Tapi terkadang banyak yang mampu tapi gak mau. Hartanya berlimpah, mobilnya banyak, tapi gak mau berangkat haji. Ini bukan gak mampu, tapi gak mau. Harusnya kalau kita punya harta lagi, berangkat ke Baitullah haji. Karena itu rukun Islam, wajib dikerjakan. Setiap rukun itu punya kerja. Kemudian hadirnya punya rukun yang pertama, syahadat. Apa kerjanya? Dan kerja ada apa kerja? Rukun syahadat adalah dakwah hadirnya. Hanya semua nabi kalimatnya itu syahadat. Kalimat thayyibah hadirnya ini. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Inilah syariat daripada rukun yang pertama hadirnya ini. Yang mesti kita jalankan. Maknanya adalah perintah Allah hadirnya ini. Kuntum khairal ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini dalilnya, Pak. Kalau kita mau dianggap umat yang terbaik, buat dakwah, ajak kepada kebaikan, cegah daripada kemungkaran. Kalau orang sudah baik, mungkar akan ditinggalkan. Itu maksudnya kata ulama. Ulama mengatakan hal ini ya, bahwa dakwah adalah sunnah yang terbesar. Maha sunnah adalah dakwah. Dan dakwah di dunia mulia mesti dengan pengorbanan. Takaza-takaza yang ada mesti disambut di dunia mulia. Terkadang kita malas sambut, malas gerak di dunia mulia, sehingga tidak mendatangkan hidayah. Karena dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu dengan pengorbanan. Dengan harta dan diri habis-habisan kan Rasulullah itu. Khadijah itu 2/3 daripada bukan kekayaan. Tapi setelah mengikuti Rasulullah SAW hadirnya mulia, habis harta dan diri. Bahkan akhir-akhir hidupnya hadirnya mulia hanya menggunakan pakaian yang rusak, itu pun ada tambahannya 83 pak. Khadijah 83. Habis-habis satu agama, baru hidayah curah-curah. 2/3 daripada dunia ini kuasai oleh Islam ketika itu. Karena mereka sungguh-sungguh dalam menjalankan usaha ini. Kita hari ini masya Allah. Bahkan ada yang menganggap dakwah ini bukan perintah. Kita tahunya ibadah. Kita ini umat dakwah. Selain mengamalkan agama atau orang tua kita, kita bertanggung jawab atas agama. Tanggung jawab atas agama adalah dakwah, menyebarluaskan agama, mensiarkan agama. Bukan tenang-tenang kita. Berapa banyak orang Islam di dalam sholat? Tanggung jawab siapa? Ya kita. Kawan dan mantan partai musuh di sana mengani dari Semarang ke tiga hari itu apa? Kamu jadi sedih. Tapi masih ada lagi apa yang tenang-tenang? Masya Allah, mana ya? Masih suka diusuri, masih suka panjang. Jadi macam mana orang-orang yang belum keluar?
tapi santai-santai itu. Orang gadis mestinya berinter-inter, rela tinggalkan pekerjaan, jadi jadi pak macet, macet nggak usah dia pak lele terus pak. Kita tenang-tenang pak ya. Jadi arah orang tua kita pak orang CBH buat posko pak. 3 hari sebelum CBH buat posko. Ini akan mensukseskan CBH pak. 3 hari kita sudah tinggalkan daripada pekerjaan keluarga kita pak untuk umat pak. Nah, alhamdulillah pak, rame juga ya. Sebab daripada usaha di Aceh ya, awal ini belajar belajar aja, kan ya? Masya Allah. Belajar belajar korban pak. Kita ini semua mati pak di jujur ya. Tinggalkan harta, tinggalkan pekerjaan istri. Kemarin kita kadang kita nggak sadar ya. Masih juga sama istri ya. Jelas-jelas datang perintah takaza ya. Supaya semangat. Waktu kami kira di Thailand, pak satu orang lama memberi target kepada kami. Seharusnya kita semakin lama dalam dakwah ini semakin semangat, semakin jos. Karena pada akhirnya sebenarnya kita ini semakin lama hidup di dunia ini semakin dekat dengan maut. Tapi karena nantinya amalannya tinggi, pak. Tahan tuh dia, gerak dia terus. Ada cuma Indonesia masalah. Sama kita terus keliling terus targetnya sedikit, tapi kesannya mendalam pak. Masalah. Itu kan bisa kita seperti itu pak. Kalau sudah datang program dakwah ini, kita sungguh-sungguh. Masa yang kita mengatakan sungguh-sungguh dalam dakwah. Jangan enggak enteng amal dakwah. Setiap program dakwah kita jalan. Ahbab itu ada dua, kata orang tua kita. Satu amla, dua majemah. Amla itu adalah pegawai tetap. Memang dia setia dalam usaha dakwah, setia menjadi pengikut Rasulullah itu. Program-program tidak pernah dia tinggalkan, jalan terus. Ini yang baik yang seperti ini. Kadang-kadang perlu aja berdakwah, tak perlu nggak usah dakwah. Ada masalah baru kita dapat. Pas lapang masa kita nggak mau dapat. Pas gak ada masalah nggak mau dapat. Yang dikehendaki Allah Taala susah senang dakwah. Korban agama ini udahlah kita nggak dakwah nggak butuh kawan kita berlama lama diceritain pak mas. Seharusnya orang kawan-kawan kita kaji bantu pak. Sebenarnya kalimat-kalimat orang kaya terpaksa dikeluarkan karena ini gahil sebenarnya ya. Ada kawan kontak mati kita tenang-tenang aja ya. Karena Pak Tuhan belum paham, saya pun belum paham. Supaya kita paham hadirnya mulia, maka lagi dan lagi jangan bosan-bosan kita pak luangkan masa tarik jatuh agama. Kita akan mulai taskir ya, yang belum pernah keluar 3 hari. Ini keluarga lokal, akhirnya bukan perintahnya tabrik, orang tabrik saja, tapi semua umat, semua orang Islam mesti menuangkan masa untuk agama, menyebarluaskan agama. Pengorbanan, dengan pengorbanan melakukan bagi paham kepada kita. Sering disampaikan Mas Abi, orang tua kita, orang lama ya. Kita masih bocil, Mas Abi dah kontak panting dalam apa kata dia? Sikit korban, sikit paham. Banyak korban, banyak paham. Kalau enggak korban-korban ya enggak paham-paham. Apalagi salah korban, salah paham. Coba saja ya. Insya Allah pak, kata siapa 3 hari dulu.